Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatu haqqin wa sidq shahadatan tunjina min 'adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun yang lalu pada saat bulan Ramadan ada acara ngabuburit di sebuah stasiun televisi swasta. Saat itu presenter masuk ke kampung-kampung untuk melihat bagaimanakah suasana menjelang berbuka di beberapa daerah. Saat itu seorang presenter diiringi dengan seorang kameramen, mereka masuk ke daerah Tangerang. Ketika presenter ini berjalan, mereka melihat ada seorang kakek yang tengah duduk di kursi malasnya. Maka kemudian setelah minta izin, presenter ini melakukan dialog dan obrolan dengan kakek itu. Ditanya, "Kek, apa kabar?" "Baik," katanya. Dengan logat bagaimana Betawi daerah Tangerang. "Kek," ditanya sama presenter tersebut, "kalau kakek buka puasa, biasanya pakai apa, Kek?" Sang kakek menjawab, "Pakai kopi." "Oh, buka puasanya pakai kopi. Terus kalau makannya?" Dijawab oleh sang kakek, "Pakai sayur asem." "Wah." Presenter kemudian mengatakan, "Kalau gitu pakai empal daging dong. Kan biasanya sayur asem itu enaknya dengan empal daging." Apa kata sang kakek? "Ah, borok. Kayak sayur asem aja udah sedap bener." Subhanallah. Sang presenter kemudian mengatakan kepada sang kakek, karena biasanya setelah tayangan tersebut, maka ada bingkisan uang untuk orang yang diwawancarai. Presenter itu berkata, "Kek, gini, kalau kakek ada uang, kira-kira apa yang kakek akan mau lakukan?" Si kakek kemudian terdiam, lalu kemudian dia berbicara, "Kalau ada duit sih pengennya, ini," katanya sambil menunjuk bagaimana ada sebuah ruangan, ada sebuah tempat di samping kanan dia, pengennya sih di floor. Ternyata itu adalah tanah kosong. Sang kakek kemudian melanjutkan, "Soalnya kalau musim hujan, anak-anak pada ngaji, kesian, blok kena air hujan, dicampur dengan tanah." Subhanallah, saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, seorang kakek yang mana berbuka puasanya hanya dengan kopi dan juga sayur asem, enggak pakai daging ya dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya, ya, apa yang akan dia lakukan kalau dia punya rezeki, ternyata yang difikirkan bukan dirinya sendiri. Dia pengen, ya, kalau sampai rezeki tersebut, uang tersebut digunakan untuk nyemen. Sehingga kemudian kalau anak-anak nanti ngaji pada saat musim hujan, itu tidak kemudian basah, tidak belok, tidak kotor dengan tanah yang bercampur dengan air hujan. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan kita mesti lebih dermawan. Berapa banyak yang kita makan. Jadi pada saat bulan Ramadan bukan kemudian kita melampiaskan bagaimana ditundanya rasa lapar kita, tapi rasa lapar di bulan Ramadan justru mengasah kita untuk kemudian peduli kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, demikian kata Ibnu Abbas. Dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa seorang kakek tadi mengajarkan kepada kita di tengah kesederhanaannya, dia masih memikirkan akan orang lain. Dia masih teringat dengan anak-anak yang mengaji. Bagaimana dengan kita? Saudaraku para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menangkap pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, yang peduli dengan sesama, yang kemudian memajukan dari agama ini. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.